Pinjam dulu sekali saja, besok kamu lagi yang pakai. Gak mau, Sri gak mau, pokoknya gak mau. Kamu pakai sajadah ini ya, sama saja. Sudah, besok Bapak kasih uang, tapi kamu beli sendiri ya. Asik. Terima kasih ya, Pak. Sekarang kita sholat yang khusyuk. Wan, ada sajadah kecil. Ente Al, ente nyari sajadah kecil ya? Tunggu ya. Nah, ini sajadahnya. Biar kecil begini, tapi bisa terbang. Berapa harganya? Kalau yang ini, aneh kasih gratis. Wah, yang bener, Wan. Boleh tuh. Tapi syaratnya kalau nggak berhasil terbang, dalam waktu 3 hari, ente mesti bayar. Kok belum terbang-terbang juga sih? Wan, aku sudah duduk seharian, kok sejadanya nggak bisa terbang tuh? Jangan putus asa. Coba terus, ente pasti bisa. Wah, bener juga sih Uwan. Kemanapun aku pergi, ya di rumah, ke masjid, ke toko Uwan. Sajadah ini kan selalu bersama aku. Berarti selama ini aku selalu terbang dengan sajadah ini. Uwan, terima kasih ya. Sajadahnya sekarang sudah bisa terbang. Alhamdulillah. Anak yang